Selamat siang, bersua kembali dengan channel Kak Bemo. Hari ini Kak Bemo akan membuat vlog di mana Kak Bemo mengunjungi site mancing yang ada di desa pekraman Sesetan. Kelihatan sekali banyak perahu-perahu yang disewakan untuk mancing ke daerah Serangan ya. Ini semestinya alir sungai ini, tapi kemudian mungkin sedang air pasang nih. Semuanya kelihatan penuh, banyak sekali perahu yang ditambahkan ya. Sungguh indah. Di seberang kanan ada hutan bakau yang masih asri. Mungkin habitatnya juga lumayan di sini ya. Cuaca mendukung sekali. Karena kemarin cuaca kurang bersahabat, sangat hujan ya. Sekarang Kak Bemo akan lihat di sini. Sepanjang sungai ini banyak sekali yang ditambatkan perahu-perahu nelayan itu ya. Bagaimana keseruannya? Jangan skip videonya Kak Bemo. Kak Bemo ajak jalan-jalan di seputaran parkir perahu nelayan yang ada di Sesetan ini. Kira-kira panjang sungai ini sampai ke dermaga ya, kurang lebih 2 km. Sangat cocok untuk jalan-jalan di pagi hari atau siang hari ya. Kalau mau sehat, pagi-pagi ya, kalau takut panas ini. Ini beberapa perahu nelayan yang tidak disewa hari ini mungkin ya. Karena banyak pemancing biasanya hari Minggu ini. Biasanya kalau mau beruntung ya di sini juga ada orang mancing. Boleh bro? Mandi? Cuma belum ada. Ya ya. Di sini ketika ramai pemancing berjajar di sini nih. Airnya sangat biru ya. Ini dulu tempat mancing. Disediakan juga warung minuman dingin ya. Sambil bersantai ya. Karena mancing itu tidak melulu dapat ikan ya. Yang penting dapat melempar kail. Masalah dapat ikan itu berkah itu ya. Kita berjalan di atas papan. Hati-hati ya. Sudah lumayan banyak yang jebol. Mungkin kurang perawatan ketika pandemi ini tidak ada yang berkunjung ya. Dulu ramai sekali ya, sampai pul ini kadang. Situ mungkin ada sungai juga ke sana. Kelihatan sekali hutan bakaunya masih alami itu. Pelan-pelan, ya pemirsa semua tidak pusing melihat video-video Kak Bemo ya. Bergerak pelan-pelan biar tidak goyang. Walaupun videonya sudah pakai stabilizer, tetap jalannya itu harus hati-hati. Di sini juga dipakai tempat gathering ya, acara keluarga. Karena mungkin tidak disewakan mungkin ya. Dulu asal beli minum di sini boleh ya. Ke depan situ tempat keluar menuju desa Serangan ya, Pulau Serangan deh. Cuaca panas mencetar, tapi mendukung dengan pol pencahayaan ya. Jadinya videonya bagus. Ya, saudara mau bikin
blok-blok mobil Kak Bemo ini. Olahraga dengan jalan. Pemandangan yang bagus kita dapat. Mungkin habis ini langsung beli makan, ya. Sangat menyukai hobi begini, ya. Jalan-jalan, bikin video biar bisa menghadirkan konten-konten yang menarik, yang menghibur, ya. Biar pemirsa semua merasa sehat, karena hiburan itu utama juga itu. Di samping makanan, kita juga perlu hiburan. Kelihatan, ya. Kalau pas surut, ketinggian airnya tidak segini. Kadang akar-akar bakau itu kelihatan. Ekosistemnya masih bagus, sehingga banyak kelihatan biawak, ya. Di sini banyak biawak, kawan. Ya, mungkin dia belum keluar jam segini, deh. Tempat untuk family out, catering juga lumayan. Kalian bisa bawa makanan, minuman, gelar tikar di sini, ya. Sangat direkomen. Karena sejatinya kalau kita sudah lihat air laut, otomatis kita sudah merasa bahagia, ya. Keamanan di sini terjaga, terbukti beberapa perahu ditambatkan dengan mesinnya yang tidak diangkat. Semuanya kan begitu. Kalau mau di sini aja mungkin mancing. Karena masalah dapat ikan itu adalah apa? Rezeki, ya. Yang penting kita sudah berusaha. Banyak sekali dihitung kelompok nelayan ini, kalau nggak salah lebih dari 300 perahu-perahu tradisional, ya, yang mengandalkan mesin tempel untuk tenaganya. Sewa perahu berkisar antara 200 sampai 400 ribu. Kalau dibawa sendiri mungkin lebih murah, ya. Ini keseruan Kak Bemo jalan-jalan ke daerah Pemelisan, di mana dipakai untuk menambatkan perahu yang dipakai atau disewakan mancing ke daerah Serangan, ya. Sekian, KB mengucapkan selamat menonton. Jangan skip video-video KBMO. KBMO akan berusaha menghadirkan video-video yang bagus untuk pemirsa semua. Akhir kata, salam congkak, congor KBMO, salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton, pemirsa semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau bisa di-share di media sosial masing-masing, biar channel KBMO bertambah besar. Terima kasih.